penjabat PJ Sekretaris Daerah Tosekda Aceh Azwardi atas nama PJ Gubernur Aceh Bustami melantik 7 Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh Selasa 21 Mei 2024. Dalam sambutannya, Azwardi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk melakukan percepatan realisasi anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA, dan hal tersebut disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah Aceh Azwardi saat membacakan sambutan Gubernur Aceh pada pelantikan pejabat struktural dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh Selasa 21 Mei 2024. Azwardi juga mengingatkan para pejabat agar bekerja secara sinergis dengan seluruh jajaran pemerintah dan mitra kerja lainnya untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Azwardi juga mengingatkan para pejabat untuk mendukung pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut 2024. Azwardi juga menegaskan kesuksesan PON 21 merupakan bentuk komitmen memajukan bidang olahraga di Aceh. Berikut adalah para pejabat yang dimutasi hari ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muhammad Iswanto, sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Aceh, kemudian Kepala Sekretaris Majelis Adat Aceh M. Sukri bin Muhammad Yusuf, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh Darmansyah, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh T. Azinal Zahri, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Julkifli, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Martunis, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Al-Hudri, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Aceh.